Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti mesin atau dinamo pada kipas angin Maspion yang mesinnya seperti ini. Pertama-tama, buka dulu pada bagian yang bulatannya itu kunciannya untuk membuka cover yang depan. Dilanjutkan dengan membuka baling-balingnya. Di sana ada baut yang dari plastik, tinggal ditarik baling-balingnya dan lepas sudah. Kemudian melanjutkan dengan membuka cover besinya yang bagian belakang. Kemudian dilanjutkan dengan membuka cover di belakang tombol-tombolnya itu, ada 4 baut yang perlu dibuka. Dilanjutkan untuk membuka cover pada dinamonya itu, ada 3 buah baut yang perlu dibuka. Kemudian covernya itu tinggal ditarik ke depan dan sudah kelihatan di sana dinamonya, dan pada bawahnya untuk penggeraknya itu ada 1 baut yang juga perlu dibuka. Kemudian dilanjutkan untuk membuka kabel-kabelnya yang terpasang di bagian belakang pada tombolnya. Selanjutnya tinggal ditarik kabelnya ke atas. Dan lepas sudah gininya dinamonya. Kemudian pemasangannya itu tinggal mengikuti kebalikan dari cara membongkarnya yang tadi.
kemudian dilanjutkan instalasi atau penyambungan kabel pada bagian belakang saklarnya dan kabel untuk powernya. Sebelum dipasang covernya, saya akan coba dulu hidupkan apakah sudah bisa hidup secara normal untuk speed-speednya juga. Di sini sudah kelihatan dia sudah bisa berputar secara normal. Kemudian tinggal memasang cover-covernya. Sesuai dengan kebalikan cara pembongkarannya yang tadi.
demikian tutorial cara untuk mengganti mesin kipas angin pada kipas angin Mas Pion yang tipe berdiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya di Ewan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.